Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita, channel Ilha Suarji. Dan kali ini teman-teman, kita mau kayak semacam lihat video-video yang ternyata ini sudah berjuta-juta, berpuluh juta kali ditonton atau 10 juta ke atas ditayangkan di YouTube. Dan ini adalah beberapa video yang lucu-lucu kebanyakan ya. Dan ini kita mau ambil satu aja dulu sebagai percobaan, yaitu mengenai tentang kayak kucing main TikTok. Nah ini apa namanya, judulnya kayak gitu. Dan ini sudah ditonton 14.246.149 kali. Ini diupload pada tanggal 28 Juni 2018, jadi sudah hampir ya satu setengah tahun lebih, hampir dua tahun masih kurang lama ya. Nah ini diupload oleh Avafun, AVAFUN. Nah tadi silakan teman-teman yang bagi yang mau nonton untuk secara yang realnya ya, yang belum kita kasih komentar ini, silakan ada di Avafun ini. Dan itu kita kucing main TikTok. Gimana sih videonya yang sudah ditonton lebih dari 10 juta kali ini ya, hampir 15 juta. Coba kita lihat langsung aja ke videonya ya. Dan mohon maaf, ini kita malam-malam dan ini di kamar ya, di kamar adik saya. Ya ini kenapa ada boneka kayak gini kan, ini kamarnya cewek banget. Ya sebenarnya kamarnya aku ini, cuman dia lagi di rumah terus ya udah ini buat kamarnya dia. Terus aku kan juga, saya kan juga kurang apa ya, jarang di rumah, jadi ya ini dipakai oleh adik. Nah, teman-teman kita lihat ya, kita lihat videonya. Nah ini gimana sih, tapi pegang ini, kita lihat video dari kucing main TikTok. Oke teman-teman, langsung aja kita lihat di sini. Ini dari Avafun YouTube channel. Ini yang pertama ada kayak kucing. Oh. Oke, bentar. Komen dulu dong. Ini jadi kayak ada kucing, pertama ya kucing kayak mau gangguin seekor anjing gitu, tapi ternyata malah kayak takut gitu. Oke lanjut, ini kucing yang kedua. Itu dikasih uang 10 ribuan gak mau, gak go play. 20 ribuan juga gak mau, apalagi 5 ribuan. Tapi wah dikasih 50 ribu banyak banget kayak gini. Akhirnya ya gitu. Oke, ternyata kucing itu tahu ya nominal harga, nominal mata uang. Ini hati-hati bagi para pemelihara kucing-kucing. Hati-hati karena sudah tahu tentang itu kayak cewek aja gitu. Oke lanjut. Kalau ini imut banget kucingnya. Oke, gue bisa imut banget gitu. Kucing waktu masih, ya kucing itu bisa imut banget gini kayak malaikat. Tuh imut lagi ya. Kucing kalau masih kecil-kecil banget kayak gini mah imut banget ya. Oke, itu kucing sama parrot ya, sama burung nuri atau burung apa? Ya itu ada pertarungan. Ini kucingnya main dot. Oh nggak mau di. Kucingnya udah kayak bayi. Kamu mau pacaran ya? Terus kenapa? Nggak ada yang mau? Balikan sama mantan mau? Tuh, kucing aja punya prinsip. Jadi mantan adalah ya nggak ada kata balikan lah sama mantannya, karena mantan itu udah. Oke lanjut. Wih kucingnya. Nah itu kucingnya, kucing aja kan kayak
marah gitu ketika ada yang kentut sembarangan itu, apalagi manusia itu hati-hati yang biasa kentut sembarangan. Cucing. Ngapain? Cukurimasa. Cukurimasa. Sate-sate nani. Mainin lada, ngapain? Iya, keceprut tuh. Ya apa? Ya liatin apa? Liatin apa kucing? Oh kucing, liatin kucing, cewek. Oh liatin emang kaget. Udah kayak mau ribut, teteh. Apaan sih teteh? Kucing sama timun takut, Pe. Kucing kenapa sama timun takut ya? Ada berkali-kali kucing ketika lihat timun kok takut. Coba kita besok-besok eksperimenkan ya. Cari kucing terus dikasih timun, apakah takut seperti ini, kaget seperti ini atau enggak. Lanjut, ini ada kucing yang ulang tahun. Ditiup, enggak ditiup tapi ditampol nih. Kucingnya kaget. Bisa patah-patah gitu ya. Oke, lanjut. Ini kucing yang baik hati nih. Kasih minuman sama temennya, terus gitu, kamu aja. Ya udah, barengan. Jadi dia nggak berani keluar tuh gara-gara tadi. Nah itu ternyata videonya kayak gini aja ya, cuman kayak gini videonya, tapi yang nonton itu sudah 14 juta lebih men. Ini jangan lupa untuk menonton video lainnya, subscribe Ava Fun itu, silahkan teman-teman. Oh iya, jangan lupa subscribe yang ini ya, karena kita nantinya besok-besok kita akan cari yang video-video lainnya, tanggapan kita mengenai video-video yang jumlah tontonannya itu lebih dari 10 juta ke atas, video-videonya seperti apa. Dan ini barusan ternyata TikTok, kucing main TikTok aja yang nonton 14 juta lebih. Ya hanya baru 1 tahun lebih ya, 1 tahun setengah lebih, ternyata bisa sampai 14 juta. Ini ya kalau kucing sih emang menghibur ya, kebanyakan emang menghibur. Dan berarti memang di YouTube itu orang-orang lebih banyak cari bukan edukasi tapi kayak hiburan gitu, kayak sesuatu hal yang aneh gitu juga dicari. Itu mungkin ya PR bagi kita content creator ya, cari-cari video-video yang menghibur-menghibur gitu. Konten-konten edukatif agak jarang diminati mungkin ya. Tapi kalau edukatifnya menghibur sih mungkin bisa diminati ya. Oke, itu menjadi terobosan untuk kita. Nah, itu teman-teman untuk video yang pertama, react kita mengenai video yang jumlah tayangnya itu bisa mencapai 10 juta ke atas. Dan ini 14 juta dari video kucing. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman nih mengenai video 14 juta tayang ini? Atau apakah ya benar yang seperti saya simpulkan bahwa orang-orang di YouTube itu cari-cari hiburan gitu ya, kebanyakan lebih banyak yang cari hiburan daripada yang cari edukasi, atau gimana nih menurut teman-teman? Mungkin itu ya. Atau ini bagi kalian yang punya rekomendasi video yang di YouTube ya, terutama yang udah di ini, udah apa, yang tontonannya itu sudah 10 juta ke atas atau bahkan 100 juta lebih kali ditonton, silakan bisa konfirmasi, bisa kayak komentar di bawah, atau bisa salin linknya kemudian ditaruh di komentar ya, biar nanti kita lihat terus kita react nih, apa sih yang menarik dari sebuah video ini yang ditonton jutaan kali itu, sehingga ya itu menjadi bahan perbincangan kita gitu. Mungkin itu ya teman-teman, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena itu akan sangat membantu kita.